Ila, macam mana Ila? Okey ke Ila? Bagaimana keadaan Ila dan keluarga? Alhamdulillah. So far setakat ni, kemarin kan anak Ila yang sulung tu, kita memang terpaksa hantar ke pusat kuarantin jugalah sebab takut hak lain simptom, kan? Ya. Adik hak lagi sore tu, kemarin kita pergi swab, tak tahu lagi result. Tapi Alhamdulillah, dia dah sihat, dia dah tak demam, tak sakit, tak apa semua lah. Mohotulah betulnya. Alhamdulillah. Cuma result tu kita tak tahulah. Positif tu mungkin positif lah. Tapi tapi walaupun positif pun kita kata apa, dia tidak melarat lah. Betul. Very mild. Betul. Tak melarat. Lepas tu lain-lain pun yang mana yang belum ada simptom, kami buat guna saliva. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Okey lah kata. Memang Ila cuba bagi tu. Terkawal. Maknanya keadaan keluarga Ila ni terkawal lah. Betul. Memang terkawal sangat-sangat, Benik. Kalau nak kira dengan 4 orang yang positif ni, rasa-rasa dah faham-faham sendiri lagi. Yo, rasa nak terjujuk jerelo. Betul. Ini punya marah demo semua masuk balik dalam rumah sebab positif kan. Itulah pasal. Tapi Alhamdulillah memang negatif. Betul. Yang lain pun yang ni masih lagi bertahan walaupun 3 orang OKU tu kan kita kata antibody dia tak macam orang lain. Tapi Alhamdulillah. Macam anak Ila yang ada masalah jantung tu pun tak ada tanda-tanda langsung. Allah. Sebab anak Ila yang ada masalah jantung tu, dia ni kalau orang umur berapa? Sebab dia ni dia memang ada masalah PDA failure dan biasanya dia memang ada masalah antibody lah. Sebelum-sebelum ni dia kalau kata kita duduk sebelah dia, kita bersin, dia yang dia apa dulu. Alhamdulillah. Tak ada raya Alhamdulillah. Dia yang semua dulu. Tapi memang walaupun family lah ni 4 orang positif COVID, tapi dia tak ada tanda apa-apa langsung sampai hari ni. Allah telah bagi nikmat ke dia. Alhamdulillah, benik Allah. Dia sebenarnya. Betul. Sebab dia ada anak. Dia dengan Abilah sulung. Abilah yang sulung tu pun dia ada jantung berlubang. Tapi Alhamdulillah sehingga hari ni yang berdua tu masih selamat. Maknanya berketaku kepada sesiapa sahaja, Ila. Betul tak? Betul. Dua dos ke. Lifeline tak lifeline pun I kena. Tapi kalau kena tu agak-agak tak melarat lah. Itulah pasal Alhamdulillah lah. Memang Alhamdulillah sangat sebab Ila sulung tu. Dia tiba-tiba dia demam. Lepas tu kita memang dah agak dah mungkin positif kan. Tapi sehari sebelum dia demam tu, Ila dah bagi dia susu. Lepas tu bagitulah lifeline tu dengan Emofor. Tapi mungkin terkena jugalah sebab muka dia pun baru start minum sehari sebelum dia kena. Sehari kedua dia demam. Kita sedekat hospital. Ila membawa pergi hospital besar Kota Baru kat bahagian kemasan. Pegang sebenarnya. Lepas tu tengok dia punya ni, walaupun dia tak ada positif pun, tapi darah dia apa semua dia tak tinggi. Masalah jantung dia pun stable. Sebab sebelum hari dia demam tu pun memang pagi tu Ila bagi dia kolostrum dengan Emofor. Lepas tu kita pergi petang sebelum pergi tu Ila bagi juga lagi sekali lah kolostrum dan Emofor. So hospital tu walaupun positif tapi dia bukan dalam keadaan yang teruk. Manageable. Lepas tu doktor kata tak apalah, kita tak payah masuk ward lah, balik rumah dulu. Kuarantin kat rumah je lah dia kata. Lepas tu semalam KKM call sebelum pergi buat CAC pun dia kata stable. Tak ada apa-apa masalah. Tapi kita tetap kena kuarantin dia lah sebab kita doktor kata tak nak bagi yang lain yang sihat ni terkena. Tu je lah. Tapi Alhamdulillah lah, Marian pun masa pergi hantar dia pun kita bekalkan satu tin kolesterol dengan satu botol Emofor.
Bagus. Oh, kalut dah hilangnya. Hilang belakang lah. Kau tu kau ni nesperan lainnya hilang belakang. Hilang masa. Tapi alhamdulillah minit walaupun hilang belakang pun hilang sihat. Macam biasa. Itulah. Mujur alhamdulillah hilang ni tidak dibenarkan sakit. Kalau hilang sakit habis susah ke lain. Alhamdulillah tak apa. Lepas lipit dengan ilmu fuadu. Ya Allah, hotel lagi tiga lah. COVID tak COVID pun hotel lagi masuk breakfast lah. Okey tu. Macam normal lah tu. Alhamdulillah. Oh, boleh kecek, boleh gapo. Baguslah. Alhamdulillah. Okay. You are very strong. You can go through this thing, insyaAllah. Yeah? InsyaAllah. Dia pun kejap lagi ni nak masuk order juga ni. Nak masuk order Alfa Lipid dengan imo dengan tempat lagi nak buat. Dia boleh ambil quarantine, dia boleh jadi supervisor. Amin. Alhamdulillah. Oh, pengalaman tu ilah, cuba buatlah ilah. Alhamdulillah. COVID lah saya jadi supervisor. Itulah. Alhamdulillah. Pengalaman masing-masing episod Korea.